warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 dengan tema Bersih itu Sehat, submateri Hidup Bersih. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa. Isti'adzah dan siap sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, kebersihan itu adalah pangkal dari kesehatan. Artinya adalah ketika kita menjaga kebersihan, maka kesehatan kita akan ikut terjaga. Kita tidak akan mudah terkena penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Kebersihan atau kesucian itu adalah sebagian dari iman. Anak-anakku sekalian, yang pertama yang harus kita jaga kebersihannya adalah badan kita. Kita harus selalu rutin mandi paling tidak 2 kali sehari. Kemudian menggosok gigi 2 kali sehari, yaitu pada waktu pagi hari bangun tidur dan waktu malam ketika akan tidur. Kemudian kita juga harus sering memotong kuku kita yang panjang. Kenapa anak-anak? Karena kalau kuku kita panjang, maka di situ akan menempel kuman-kuman yang bisa menyebabkan penyakit, terutama penyakit perut. Nah, itu anak-anak caranya menjaga supaya badan kita bersih. Apalagi di masa seperti ini, di masa pandemi atau wabah apa? Ya, wabah virus corona atau COVID-19. Kita harus sering rajin-rajin bersih-bersih, terutama cuci tangan. Nah, kita harus rutin cuci tangan ketika setelah memegang sesuatu supaya kita tidak terkena virus yang namanya COVID-19. Nah, anak-anak, itulah sebagian cara-cara daripada menjaga kebersihan badan kita. Yang kedua adalah pakaian kita juga harus bersih. Kita harus belajar mencuci pakaian kita sendiri. Apalagi anak-anak sudah kelas 1 SD. Mulai sekarang paling tidak membantu ayah dan ibunya untuk mencuci pakaian-pakaian yang kotor. Setelah dicuci, kemudian pakaiannya itu dijemur di bawah terik matahari. Setelah kering, baru pakaiannya itu disetrika dan dilipat, dimasukkan ke dalam lemari. Anak, kemudian yang berikutnya adalah selain pakaian, maka barang-barang kita juga harus rapi dan bersih. Piring, sendok, dan garpu setelah kita gunakan untuk makan, kita bersihkan, kita cuci, kemudian kita kembalikan ke tempatnya dan ditata dengan rapi. Kemudian selain itu, alat-alat belajar juga harus ditata rapi, dimasukkan ke tempatnya, tidak boleh berserakan di mana-mana. Kenapa anak-anak? Supaya kalau sewaktu-waktu kita butuh, kita memerlukannya, kita tidak kerepotan untuk mencarinya. Buku, lemari, dan meja belajar pun juga harus bersih, harus dilap biar tidak banyak debu yang menempel. Yang terakhir, tempat kita harus bersih. Rumah yang sehat
itu rumah yang disapu setiap hari supaya selalu bersih. Kemudian selain itu halamannya juga harus disapu. Sampah-sampahnya harus ditaruh di tempat sampah. Kemudian tempat sholat kita, musholah yang ada di rumah kita, itu juga harus sering disapu dan dibersihkan, bahkan harus dipel. Tempat tidur pun begitu. Tempat tidur setelah kita bangun tidur harus kita rapikan, spraynya, selimutnya, bantalnya kita tata, lantainya kita sapu supaya kita tidak terkena penyakit, supaya kita sehat. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.